الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى وعلم نفع في علم في دارين امين والرياء على عمل لأجل الناس وقد تقدم الكلام عليه مستوفا فارجع إليه إن شئت. Waria'u, ria itu al-amal, yaitu amal li ajli nasi, karena manusia. Jadi dia beramal karena manusia. Dia sholat karena orang. Dia sedekah karena orang. Dia ngaji karena orang. Karena orang, bukan karena Allah. Farji' ilaihi in syi'ta, maka kembalilah engkau. Waqad taqaddama al-kalamu, dan sungguh telah terdahulu pembicaraan atasnya, mustawfan, yang sudah disempurnakan. Farji', kembalilah engkau, ilaihi, kepadanya, in syi'ta, jika engkau kehendaki. Wal hasadu tamanni zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslimi mimma lahu fihi salahun. Hasad itu tamani, ingin, ya, berharap, ya. Zawali ni'amillahi ta'ala, hilang nikmat-nikmat Allah ta'ala, an akhika, dari saudara engkau, al-muslimi, yang muslim, ya. Saudaranya muslim, bukan non-muslim, muslim. Mimma lahu fihi salahun, daripada sesuatu baginya itu, padanya ada kebaikan. Jadi nikmatnya itu sama dia ada kebaikan. Dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Umpama saudaranya apa? Ya, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nikmat dunia punya mobil umpama, mudah-mudahan mobilnya hilang. Dia kepengen mobil saudaranya hilang. Atau nikmat akhirat, ya. Ya, saudaranya pintar ngajinya, ya, dipanggil, panggilannya banyak, gitu. Terkenal, ya, ya, tersohor, gitu ya. Sebel dia, berusaha supaya menghilangkan, gitu. Itu hasad. Sawa'un kanatin ni'matun, sama saja nikmatnya itu dinan au dunya, agama ataupun dunia. Kullu zi kullu zi ni'matin maksudun, setiap orang yang mempunyai nikmat itu akan dihasadi. Makanya berlindunglah kita, jangan suka nyebut-nyebut, ya. Ya. Nanti dihasadin, diam-diam aja. Kecuali waktu-waktu tertentu memang, ya. Ya. Wa azamu asbabi, dan paling besar sebab-sebab riya, ya. Oh, ini hasad, ya, tadi riya. Wa azamu asbabi, dan sebab, dan paling besar sebab-sebab hasad tadi riya, dikatakan sama beliau, farji ilai in syi'ta, ya, udah tuh, ya. Waqad taqaddama al-kalamu alai mustawfan, udah sempurna itu. Nah, kalau pengen tahu, pengen lihat lagi, kembali ke sana, ya. Sekarang hasad, ya. Wa azamu asbabi, dan paling besar sebab-sebab hasad, al-adawatu, yaitu permusuhan. Ya, hasad itu timbul dari permusuhan. Ya. Jadi kalau begitu kita jangan suka musuhan, ya. Jangan musuhan.
Orang yang lihat musuhan itu karena yang dilihat manusia. Kalau yang dilihat Allah, enggak. Orang terkenal, orang tersohor, ya. Ya, orang mulia, Masya Allah, masih muda dan mulia. Siapa yang kerja mulia? Allah. Maka kesadaran itu insya Allah enggak jadi. Enggak jadi kita hasad sama dia. Ada orang benci kita, kita lihat Allah, kita senyum, kita lihat Allah, enggak jadi marah. Ada orang puji kita, kita lihat Allah, enggak jadi terbang kita. Karena yang dilihat Allah. Ya Allah. Ada orang tegur kita dan kita memang salah, Allah lagi tegur kita, langsung kembali. Orang fitnah kita, padahal kita benar. Allah lagi uji kita. Terus jangan berubah walaupun disakitin orang. Jangan suka bermusuhan. Musuh satu, ya, musuh satu banyak. Musuh satu terasa banyak. Teman seribu terasa sedikit. Jadi jangan suka bermusuhan. Maafin aja orang, kita maafin aja. Orang cela kita, orang hina kita, maafin. Hati kita damai, tenang. Karena banyak, berapa banyak orang, ya, sakit lantaran orang dia dikatain, ya, dikatain berpikiran. Coba kalau kita maafin, tenang, ya. Maafin aja. Fa inna man adza'u insanun wa ghadiba 'alaihi tawalada min al-hiqdu al-muqtadi lil intiqami. Fa inna, maka sesungguhnya man, orang, adza'u insanun, yang disakiti oleh seseorang manusia, wa ghadiba 'alaihi, dan dia marah kepadanya, tawalada min al-hiqdu, maka terlahirlah dari dirinya dendam, al-muqtadi, ya, yang melazimkan intiqami, balas, membalas. Jadi ketika umpama na'udzubillah kita disakitin orang lalu kita marah, maka akan timbul dendam. Entar. Tunggu saatnya, setan mulai menguasai kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Enggak usah begitu. Jadiin pelajaran, kita jangan seperti dia. Gitu aja udah. Na'udzubillah, beruntung kita ditakdirkan oleh Allah, ya. Bukan orang yang suka zolimin orang. Orang yang terzolimi, ya enggak apa-apa dah, daripada dizolimin, menzolimi orang, ya. Mendingan dizolimin orang, ya. Tapi mudah-mudahan ya, ya. Ketika kita dizalimin orang, kita enggak balas gitu ya. Dan kita lihat Allah jadiin pelajaran. Kita jangan seperti dia. Gitu. Dan jangan disumpahin. Jangan disumpahin. Kalau kita sumpahin, manjur sumpahnya. Jadi jangan buat orang sengsara gara-gara kita juga, jangan. Tapi memang orang yang suka nyakitin orang, jelek-jelekin orang, ntar kena balanya sendiri. Dihina, apalagi guru dihina, kiai dihina, ulama dihina, gitu. Ntar kena sendiri. Ya. Menghadapi corona dibilang lebay banget nih. Ntar kena dia tuh. Nggak usah kita marah, nggak usah, ntar dikena sendiri. Kenapa? Karena ngatain orang. Ini jangan ngatain orang. Dan kita suka mencela orang, jangan. Ada orang bodoh, ada orang nggak bisa,
Jangan dikatain tuh orang bodoh banget sih. Jangan. Fa in ajaza minhu bi nafsi ahabba ayyata syaffa minhu bitaghayyuri zamani. Maka jika dia lemah darinya dengan dirinya itu, maka dia suka bahwa mengambil balas darinya dengan berubah zaman. Ya, entar sekarang memang enggak bisa, nanti. Iya. Wa ilajuhu, dan obatnya, obat hasad, terapinya itu, anta'lama, yaitu bahwa engkau tahu, annal kulla, bahwa semua itu bitakdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah ta'ala. Semuanya takdir Allah. Jadi orang bisa tinggi derajatnya, bisa mulia, udah terkenal aja padahal masih muda. Ya, itu udah takdir Tuhan, takdir Allah. Gak ada yang bisa gituin kecuali Allah. Orang kok ganteng banget, Allah, cantik banget, Allah, lihatnya Allah semua. Untuk ngobatinnya lihatnya Allah semua. Itu orang segitu pintarnya, Allah. Ngomongnya enak banget, keluar aja itu, Allah yang kasih. Ngapa enak banget jadi, aduh, ya Allah, Masya Allah, Allah yang kasih. Sebaliknya ada orang jahat banget, itu juga Allah yang kasih juga. Ya. Jadi bagaimana kita minta kepada Allah biar dikasih yang baik? Mungkin ada sesuatu kenapa dia dikasih seperti itu. Wa anta tazakkara madar al-asadi, dan kau ingat, ya, kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya hasad fid dini wa dunya, dalam agama dan dunia. Ingat-ingat biar kita enggak melakukan hasad. Amma fi dunya, adapun kerusakan ada di fid dini, dalam agama, fasukhtuka liqada'illahi, maka engkau marah kepada qada Allah. Jadi kalau kita hasad sama orang berarti kita marah sama qada Allah. Allah marah apa enggak? Pasti marah itu. Wa karahatuka, dan bencinya engkau, limin hatihi, kepada anugerah Allah, allati qasama, yang telah Allah berikan itu anugerah, baina ibadi, di antara hamba-hambanya. Jadi kalau kita hasad sama orang berarti kita benci kepada ketentuan Allah. Kalau kita benci, protes kita kepada ketentuan Allah, maka kita enggak bakal naik. Kan kita umpama na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, benci sama orang itu, terkenal dia, kita kata-katain dia, kita jelekin dia, kita fitnah dia, padahal orang baik, orang bagus, kita fitnah dia, kita cerah, ya, kita celah dia, apalagi sampai masukin ke, ya, Facebook, media sosial, jelekin dia, terus siap dimarahin sama Allah nanti itu dia. Dia berarti apa? Telah ngelawan Allah. Maka yang begitu gak bakal naik. Jadi ketika kita hasad gak bakal naik, gak bakal masyhur. Kenapa? Karena yang naikin Allah. Sedangkan kita membuat Allah murka sama kita, kita benci sama takdir Allah, ketentuan Allah. Jangan. Jadi orang bisa hebat, orang bisa pintar, orang bisa begini, orang bisa begitu, orang bisa mulia, itu adalah kebijakan Allah, itu adalah perbuatan Allah. Maka banyaklah kita memuji Allah, banyaklah kita istighfar kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Wa amma fid dini, adapun fid dunia, adapun di dunia kerusakannya, fata'allumuka, ya, bahayanya hasad, maka pedihnya engkau, wa ghamuka, sedihnya engkau, ala dawami, atas senantiasa. Jadi orang yang hasad dia bakalan sedih, pedih senantiasa, merana. Siapa yang hebat, siapa yang merana. Siapa yang mulia, siapa yang merana. Siapa yang masyhur, siapa yang duka cita.
Jadi ketika kita hasad sama orang, bodoh banget kita itu. Bodoh kita. Itu enggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita kepengen seperti dia, ya Masya Allah, kita lihat Allah dan belajar. Belajar, lihat bagaimana dia, pelajarin, ambil yang baik, ambil yang baik. Ada'uka la yukhallihimullahu min ni'amin yufiduha alaihim. Karena musuh-musuh engkau, tidaklah Allah kosongkan mereka dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat itu kepada mereka. Allah enggak kosongin musuh kita itu. Kalau umpama kita jadiin musuh dia, kita musuhin dia, Allah enggak kosongin. Allah, bahkan Allah berikan mereka itu nikmat-nikmat. Fala tazalu, maka senantiasa engkau, tata'azabu, engkau tersiksa. Ketika engkau hasad sama orang, tersiksa tuh. Kalau kita hasad sama orang, tersiksa kita. Dalam kemerana'an. Datang dia, kabur. Kita lagi enak-enak, datang dia, hati kita enggak enak. Kenapa? Gara-gara marah. Enggak usah marah. Enggak usah hasad, lihat Allah. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kiai, antum Masya Allah. Begitu enak Ustaz. Silakan. Pak Haji, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang besar ini. Emang orang, badannya besar emang ya? Orang besar ini. Orang besar ini, sahabat kita ini Masya Allah luar biasa ini. Ini Masya Allah ini puasanya, Senin Kamisnya Masya Allah rajin banget ini. Ini beliau ini Masya Allah, Masya Allah. Saling puji dan puja. Ini nih teman kita nih Masya Allah. Itu yang namanya sahabat itu mengkasih tahu kebaikannya. Yang namanya sahabat itu menyembunyikan keburukannya. Sahabat itu. Ini Masya Allah, ini Masya Allah, ini teman kita Masya Allah. Beliau ta'alim setiap hari Masya Allah. Setiap hari. Dan sedekahnya Masya Allah luar biasa Masya Allah. Sambil masa bilang Masya Allah. Ini beliau Masya Allah luar biasa. Ya, puasanya Senin, Kamis, sampai Jumat Masya Allah. Sedekahnya ini Allahu Akbar Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa. Ini beliau sudah punya buku ini. Itu teman kita gitu. Bukan diam aja, dia puasa. Diam aja, enggak mau kasih tahu. Ini hasadnya. Hati kita jelek. Bapak, sahabat kita lagi puasa, ada orang tawarin. Ada orang tawarin teman kita, dia lagi puasa. Ya. Dia ngomong sendiri, karena disuruh makan, saya lagi puasa. Kita yang tahu dia puasa Senin Kamis, kita diam aja. Hati kita enggak mau pengen ketahui, enggak pengen ya dia rajin puasa Senin Kamis. Itu enggak bagus. Yang bagus, ya beliau memang rajin puasanya, Masya Allah. Masya Allah, itu baru sahabat. Masya Allah, Masya Allah, itu baru sahabat. Begitu. Nah, tapi kalau kita benci, kesebel, kesal, tersiksa. Fala tazalu tata'azzamu likulli ni'matin tara'a 'alaihim, maka senantiasa engkau tersiksa bagi setiap nikmat yang kau lihat, tu nikmat kepada mereka tersiksa. Wa tata'allamu, kau terasa pedih, likulli baliyatin tansarifu 'alaihi anhum, dengan setiap bala yang berpaling dari mereka. Waduh. Kemarin dia sakit umpama orang yang na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ada umpama ya. Ada sahabat, ada orang kita benci banget, sakit merana, sembuh. Sakit merana, ya. Pokoknya udah susah banget, sembuh. Ya, dia sembuh. Kesel kita. Aturan mati itu ya. Nah, itu orang, na'udzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Lihat Allah, lihat Allah. Semuanya yang berikan Allah. Yang berikan Allah, cintailah, sukalah. Orang dikasih nikmat, jangan kita benci, jangan kita benci. Fatabqa maghmuman dayyiqas sadri, kalau engkau pakai begitu tuh, ya. Engkau hasad kepada mereka,
ya, maka senantiasa engkau akan tersiksa. Setiap kali engkau melihat nikmat ada padanya, setiap kali engkau melihat ya, bala terhindar dari mereka, maka engkau akan kekal fatabqa maghmuman, dalam keadaan duka cita, sedih, dayyika sadri, sempit dada. Sempit dadanya. Dada kita sempit kalau kita hasad sama orang dan sedih terus kita, dan akan menimbulkan penyakit. Jadi oleh karena itu, apabila orang mendapati nikmat, lihatlah yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hindari kita, jauhin kita dari penyakit-penyakit yang jelek. Ya, penyakit hasad, riya, ujub. Allah jadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah jauhkan kita dari ya sifat-sifat yang buruk, dosa-dosa. Allah pelihara kita ya, enggak jadi berbuat dosa. Amin. Al-Fatihah.